Mbak Puan dan Mbak Puan mungkin akan bertemu di tempat lain. Mungkin ada tanggapannya terkait di Mbak. Insya Allah. Memang sudah ada rencana untuk bertemu? Insya Allah. Ada komunikasi Mbak Mbak? Apakah seperti 2019 lalu ketika Pak Jokowi ada Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti PDIP ingin bergabung? Iya enggak ya. Kalau dari Bang Dasko mana sih ini? Pak Jokowi komunikasi tiap hari. Bapak Puan sendiri kalau soal Pak Angkat sejauh ini sudah ada pergerakan menurut yang Pak Puan? Belum ada pergerakan. Mbak Puan, karena ini di partai politik, di koalisi perubahan tinggal menunggu sikap resmi PDIP nih Mbak Puan. Nah, kalau di PDIP sendiri bagaimana sih Mbak Puan? Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, jadi ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada, jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di lapangan. Di internal partai memang ada perintah langsung ya dari Ibu Mega? Masih menunggu perkembangan. Siap.